Mulane wingi pas adalah satu abad, kula kudu teko. Akhirnya masih kula pikir-pikir got ya budal. Wis panjenengane wong Sidoarjo nemen. Nemen wong Sidoarjo. Lelek-elek wong ngene kiai cah. Padahal bareng ngono sing sepo-sepo melok mlaku kabeh padha ae. Oh ngene ya. Tak pikir gitu. Kula pikir ngono meletek kula. Begini tuh sing ngaji teng pati. Teng masjid Jamik Kajen kalih saya jangkung pikir kula Gus wah ya acarane NU mesti kok kiai ini disambut lho kok kalau sing nyambut bal sing nanti kau sing Sidoarjo wis gak tuman ini wis ngene ja Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para bunyai kang kula hormati, warga agung Gus Dawud kang kula hormati, Kiraji Kakang, Kakak Upaman, Gus sampean tuwek dhewe Gus. Kene Pak Ustaz iki nggih. Gus Mizan kang kula hormati nyuwun ngapunten. Pun membuat berdebar-debar. Kuwatir nek boten teko. Padahal tak kira gak sida. Para Gus, para wakis nih Yai Saiful, si Saiful kau sinten malih mawon iki wong kata sangat benar sakit kula sempat setunggal-setunggal hadirin wal hadirat ingkang winulya alhamdulillah kita sakit ngelempak khol khol niki peringatane tiyang sedo mula aja rame-rame sampean sing meneng iki sing ngundang iki tiyang sedo. Di sakmeten kathah ini mboten undangane Gus Daud wae. Iki undangane nggih Kyai Ahmad Arqad. Tapi ngeten iki nggih nanda kenal nggih. Bile menungso niku ternyata ya padha. Iki ya ora padha. Ngeten iki lak nanda kenek menungso niku padha ning ternyata mboten padha. Kanjeng Nabi niku basarun laisa kal basar bal huwa kal yaqutu bainal kanjeng niku nabi niku kula mboten bahas kelas nabi ini kelas menungso ni. Menungso niku padha wong kullu mauludin yuladu alal fitrah kabeh bayi lahir niku padha gawa fitrah tapi ternyata nek pun gedhe niku mboten padha mboten padha nek cilik niku padha kabeh. Kula menungso niku benten-benten jenis. Ana sing nek pun urip niku ya ana sing rusak urip kok gak ya gak rusak. Ana sing wong niku uripe niku kabeh ngertos nek tesih urip. Ning ana sing bar lahir niku terus tiyang niku lali. Arek mau sik urip tegal. Mati iki padha. Padha matine wong kulo nafsin la iqatul. Tapi ya ana sing mati wis lali niku. Kuburane nanti. Mati ini kapan? Jangan sing roh, mati ngono. Apa ngono sing si dieling-eling. Bahkan tesin mekano yang kada. Lho. Kuncine teng pundi ngene. Kuncine teng pundi wong maune padha kok. Terus dadi kapodo. Dawuhipun Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Takut niku dawuh umum. Manungsa yo wis paling apik. Lho nggih padha wis kabeh paling apik. Ringete bayi niku padha kabeh. Mboten nenten kok bayi niku sing siji mampu wedhus, siji ngene mboten. Sami mulo bocah cilik niku duyel-uyel 200 nggih sami. Ringete padha. Ambune padha. Lucune padha. Anakan Jawa, anakan Londo. Nangise niku ya. Ayo, ayo, ayo. Mboten nenten cuk nangise ana sing. Becok kok guyune nggih padha. Pertama kalimatnya ini ya padha dengan tata-tata. Ini pak, menungsoi pak.
Jadi aneh waduh. Bayi ini apik-apik lucu. Terus diperlakukan sama. Nyeneng no, gendong, cewoki. Gak iso mangan didular, gak iso omong ya. Di tabak no. Kok apa? Dan anak manusia sih paling apik ini ya. Menghasilkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Bahkan industri-industri besar ini lahir bayi manusia. Pempes ini bu, triliunan ini gara-gara mengurusi tae bayi. Dari tae bayi ini triliunan. Susunya bayi triliunan. Menghasilkan industri yang luar biasa besar. Bahkan ada industri foto bayi ini ya. Ngurusi kabare rupane tok padahal buyu yo gak iso apa yo gak iso numut bae. Pancen paling apik dilak kok ora kali sana siap satu. Paling apik. Tur yo menangan. Bayi menungso niku menangan. Wis gedhe niku sapa sing iso ngalahno? Bayi gajah sakmono gedhe niku nek wis karo menungso kalah. Padahal lainnya ini paling apes. Bayi celeng niku kula nate ngertos. Lahir niku mlayu. Brecel itu bayi celeng mulai. Bayi gajah paling setengah bulan pun mangan diri. Bayi menungso itu paling apes. Sakurepe langit, sakurumai bumi paling apes itu bayi menungso. Sangang bulan itu digelep pinggir pagar, terus mati di lubung semut. Bayi pedos, pun bali bul pun enak. Bawa 5 bulan di saat itu bayi menungso. Bayi menungso. Tapi ini pun gede, ini betul umum, beragasi. Cili dipakani gedang itu, banter sih dimelet-melet itu. Udah pun gede, ojo menek kok gedang, aspal itu ya. Lu bayi menung secor, lu lebu. Lengge. Cili ini ku. Apa? Mubi susu ya, ini ku banter sih di ini menung. Umah. Udah gede nih, marah yang lebu. Bablas. Bayi menungsa itu disemprot lengah wangi gitu nih, gitu ya, wangi dihambus-hambus. Terus ngerti pocoknya kuku ini kubahasin. Ini dia dihambus, bahkan orang sini udah-udah silet ini dihambus, ya enek. Karena ya enek nih wajah ini, menungsa. Mana? Jadi ke menungsa, tapi paling menghasilkan disiplin ilmu, disiplin industri. Ini kubahasin perkara-perkara si bayi, aksani takwim. Gajah ini udah pun gede, ya kalah kan dengan manusia. Nanti kayak ingin dia. Dan belum sampai nih kaget. Alas ini ditunggu di macan ratusan tahun, itu rusak. Itu kan bayi manusia. Bayi manusia. Alas betiun gak dikus misal, itu tek apa ini, ya krono manusia. Tunggu di karangan, ya mulai amin ini, gimana telas. Manusia, tek. Kali ini, biar kali Doarjo ini pula, tiba ya tengah atas kan yang menungso ditunggu ini regul ya meliamin ya awet bahkan ditunggu ini boyo ini awet ketekan menungso, entek disetruk diputas sekakura diseser sampai kupang ciri-ciri ini saya dicekal dia kan dari ini, introspeksi jauh lakot kolak dal insan Nabi Aksani Takun ini jenernan jadi Gusti Allah ini gak awet ini kurang main-main. Lah apel driji niku munyo niku ya duwe driji. Tapi ya gak ono munyo kok iso cewok ya gak ono. Tekuk-tekuk kuping ngene ya. Gak ono munyo terus iso muni I love you ngene ngono ya guys. Nek menungso apa? Angkasa niku ketekan menungso tak atas kayak pesawat. Kira-kira manuk ya bingung iki manuk opo sampe gede iki. Dene. Iwak sak piro pinter ing langit. Niku menungso. Mula nek wis ketekan menungso ya ora. Mulanya menungso niku begitu prototipnya itu dibuat senalso nopo-nopo malaikat niku takon Allah ada jalu fiha mayub situ fiha wayas bikut dina nopo menjenengkan ajak damel sing senengan yang rusak dan menumpahkan darah ya pasti mau di mata malaikat ini dunia ini tertik tapi begitu di mata menungso pasti rusak orang-orang menungso orang rusak harap gawe omah ini mesti ngedok alas itu mesti Arab yo mawatu mesti ngeruk gunung niku pasti kaya di pandangan malaikat itu merusak. Jadi ora kok mesti merusak itu menghancurkan yang bawah itu.
Niki segawe lapangan nih, rusak omahe Yuyu ning tak Yuyu piro nek dicor karo Gus Daud nek rusak kabeh. Pengen gawe keindahan lho ngrusak kembang iku kotor-kotor dicep-cepno. Lho ngene tenan, rusak. Pengen gawe omah watu rusak. Lho pengen gawe anak lho ngrusak. Dari kapan rusak? Iki kan kabar saya rusak. Dan manusia menumpahkan darah. Wah menungso ya, wah opini menumpahkan darah. Bukan pembunuhan toh, nih pembunuhan itu biasa. Darah yang tertumpah dari pembunuhan itu, nih gue siti. Sing paling agak nih gue darah setiap pagi, pitik wedhus sapi dijaga lo kemangan menungso. Wih gue tentean lo bilangnya gue liter nih gue setino. Cari mulai kata yo pitik yo pingin rapi, reket. Kadang malah cukup udah bisa gitu. Tik nih gue, kawan wedok terus. Menung selalu ekstrim, nih singo langsung diuber, jadi waspada musuh itu nih orang singo waspada melayu, dan menem menung seorang waspada, mesti kau no babon, dicemek nong ini, kekek lagi arah kekek, ini langsung babon ini dicolok dari di belak, lu bahkan mati aja penasaran deh, salah kelompok aku mati, aku cari lagi, lalu kita termasuk bagian dari bayas berikut dima, jadi yang berikut dima ini buat namek, aduh. Cuman menungso niku dipamit niku oleh. Pamit niku oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi kehidupane menungso. Ora malaikat diprotes. Ya tapi sakniki kita sing padha. Anggere esuk lontong kupang pateni piro? Cewili jare lagi semene wis dipateni. Enteni gedhe sithik lho apa sing dikatrimo. Lha iku menungso niku dinamika kehidupan niku. Masuk dalam hitungane ayat fil ardi jami'an kolak-kolak umar fil ardi jami'an wabir oleh yang penting pamit tapi jika wadah sih yang penting bismillahirrahmanirrahim yang penting pamit jadi ini aku menungso mulanya pertumbuhannya ya wabir menungso ini paling ngapir ilungi yang paling ngapir kuping paling ngapir ngurusi depe menungso ini sugi kapir sulam alis dia sugi Asline yo kok tanggone ngene iki lha opo? Wong nek wis kula teko yo ora ono ndelok kembang iki ndelok yo kula. Dadi menungso perne wae. Lah yo wong cagak glundung yo kalapo-lapo dibungkus. Iki lha men bot-boting menungso. Coba di sawang iku apik men ngono. Siji gak dibungkus yo kalapo-lapo. Lah arek ngene ta. Masih gak ditulisi nih gila uang wis ngerti nek niki ngikon kok ada tau isi itu tau pekat kotak-kotak warnanya kuning-kuning kayak gantungan lu kaya apa dan ini ya bot-botnya matanya menung menung so ya coba salah no wong pengen matanya jason senang kursi ini lu kredak ini ya enak gak jadi mpung ini tuh cekuti yang kira-kira kaya apa tak kira-kira ini dibikin tapi menung so kaya coba salah no menungso kayak kipas ngini-ngini ya bisa untuk menghasilkan industri kipas sakit menungso tak lu beri mau lampu deh kasih kayak putri-putri yang terputih itu siopo kira-kira ya guys tapi bot-botnya menungso lalu kadang lu itu bego ibu-ibu kerudung kayak ngerti itu ngipun apa kadang lu kayak kembang jebul-jebul siopo lu nge Milo kadang itu gitu lu udah gak salah cerita Mbak Yayasin iya sih, asyari itu pelan datang ini penting salah yang lasem ini penting gitu yang pesisir ini lah biasa nih dalam nih tuh bagian ngandap nanti kayak keramit kayak tekel si komplit lah aku kira diganggu nih apa ini tekel kan ini ngisor lapa tekel mau tempelin no tipe betul kesok melepet dalam orang ono kemupan bila nih gini wong nekel mau ditempelin notiko lesing dan gak ada dalem yai
orang ngerti, kok ngerti-ngerti omah dadi. Kene wong ayo Kak, jeruk tukang itu. Iku kaya opo? Dijawab kali itu Bang Yai, mriki niku cekak laut. Nek mboten dipalingi tegel pikirane mangke gampang bluduk. Nek disendeti iki mboten sae garai gatel. Oh, berarti ngono ono manfaate. Ya wis gak apa-apa bluduk iki bluduk. Kan kok uwar kali wis sakniki niku perkara-perkara sing asli niku menungso gak pate butuh. Mek butuh pantes tok. Ketung. Ketung itu ngene iki mencekap. Eh pas ibu dikira apa? Kuning-kuning kuwi dikira apa kira-kira? Lha tak tingone kuwi cek bedakno. Nek kopluke tadi iki murah, kowe wis santri. Nek ngono kuwi dhewe mantan bupati. Dadi apik kopluke. Iya. Driji iki lho kira-kira. Terus wong sak niki. Driji iki kadang sik dikira yakin, siji kurang. Bapak tesi. Dia menungsa. Jadi dan ada banyak sekali akhirnya yang membuat biayanya menungso itu indah. Biaya uripe itu tidak dapat larang. Uripe menungso itu piro 10 ewi cukup setiap. Larang itu biaya kelakuan ini. Biaya kelakuan ini, larang. Ini ngerti ini. Nanti kayak ngopi sih, jimau nasi ini pun cukup. Wadah tambah ingat ini ibarat ini. Padahal ini sudon, Dawud sudon kali pulang. Rumah sana kulon itu panas dalam. Ya Allah lo, ada tambah yang tangin lah ini. Ya Allah, ini kan berusaha. Lu mulu ini kape. Lingkar kehidupannya ada pada siklusnya menung. Menung so, pusat underan ini kau yang terima ya menung. Menung so. Jadi menung so ini asal ditakut mampu menghasilkan berbagai dinamika kehidupan yang indah-indah. Sing yo sembuh kadang elek yo tengku. Mambai kabar singol yo rumah sana yang ape? Mambai kabar irunge ni yo sembulah bawa. Dan itu luar biasa sampai menghasilkan kedokteran. Kedokteran ni ku tambah ngalim ni ku lah tambah pinter, tambah bodoh. Makin dia spesialis ni ku semakin bodoh. Kalau ni dokter umum ngerti perkara kurap kadas kudik, begitu spesialis ngerti dia namanya itep tok. Tapi bayarnya luar. Ini ku bro. Dulunya ini menghasilkan dinamika kehidupan ini soalnya lakad khalaq nal insana fi aksani tapi perkembangannya luar biasa tahun berubah 40 tahun yang lalu ya. Awak dhewe ini biasa kalau duit kelitik ini lebono telkom halo pedot gara-gara kurang leboni meneh saiki kalau turu so telepon karo Udo iki saiki. Nang jero kamar karo halo. Pripun Gus? Nggih. Meniku menungso siklus ini. Biar iso menungso delok TV ngene sik ribut iki gambar setan. Eropa wis ngarani TV, wong Arab wis ngarani gambar setan. Eropa wis nganggo telepon jenengane telepon, wong Arab wis ngarani iki suarane setan. Iki wis ora eneng punan. Sing ribut perkara iki swara setan bae ora kok. Ora turu halo. Ya delok ing delok napa? Delok. Sing Afrika niku ngenteni flora dan fauna. Diteni sedina sing metu Pak Harmoko. Nah sak iki takoni sebentar ro. Sak iki pengin karo napa-napa kare handphone iki. Niki tak indonya niki. Sampeyan arep takok apa ning kene sak iki? Nang Afrika ngono met. Wis Daud ngono bokong India. Rewete. Niki warta kok urusannya Gusti Allah sampai urusannya iblis ini mau nonton ini ya ini mesti itu Syaikhul Kukli itu kita tidak kebayang loh 20 tahun yang lalu ada dunia kok yang ini tidak kebayang betapa dulu kalau cinta dan rindu itu kan menyakitkan sampai kangen itu sampai kademen sampai ngomong itu langit malah mulanya ada istilah bahasa Arab ini uang nek kangen itu suara umum itu hamkun hamkun itu cara biar dimana ini kumprung itu mangan raina ngising lah iso metu nguyuk metu separuh mandek ini ku hamkun padus ya orang lu nih sana ini betul nenten ini biar sampai direwangi nulis surat aku merindukanmu tintanya biru kertasnya pink mambune mawar ojo mambu melati kedua gue sampai ada ilmu ini tata cara menulis surat cinta ada tubuh asal ini korongnya biar jeneng-jeneng, rong atau sekat lah ya om bakso weh, abang tukang bakso, mari-mari sini aku mau beli 500 perak anak kulo
kok sak niki guyu kok. Bapak, bakso 500 perak iku le opo jenenge? Yo duwe tok. Lho biyen niki wis akeh. Kertas warna pink kok 100. Dik. Untukmu di Holy Prison. Oh, penjara suci. Ora kowe ya. Aku merindukan. Pinter-pinter kok Gus Mizan, baru biyen pinter ngoten niku. Nulis merangkai kata-kata nih. Di saat kepergianmu kembali ke pondok pesantren, hanya luka yang tersisa di hatiku. Enggak. Tapi yakinlah, jangan kau ragu tentang cintaku padamu. Tidak akan siapapun berani memaksaku untuk berpindah ke lain hati. Aku bukan Betaria Sonata. Tapi memang semenjak kepergianmu ke pesantren, perih rasanya. Setiap mengenangmu seperti ada darah di hatiku. Seperti kau tusuk di sana, berdarah di sini. Malam hari ini, aku hanya bisa menulis kalimat rindu untukmu. Dan aku membayangkan, kau pun sedang duduk bersamaku di bawah sinar bulan yang sama. Walaupun kau di sana, aku di sini. Untukmu kekasihku. Perangko didilat templekno sampe enten filateli nggih wis sak iki niku ora ono hamkon niku ora enek pisan prasaku wong nek kangen niku langsung kirim bes tulisane berubah semua biyen tukang kursus saiki wis ora enek tutorial cara masak lontong kupang tutorial boten entek takokno tanggone Pak Bu carane masak lontong kupang tutorial. Oh, tutorial nganggo jilbab enten ngene. Wis serba tutorial. Dunia ini percepatannya luar biasa. Tapi hukume menungso tidak berubah. Tetap hukume menungso summa rodatnahu asfala. Sabilin. Tetap rumuse menungso tetap asfala safilin. Tapi industri asfala safilin juga luar biasa. Industri menahan penuaan dini itu luar biasa. Mulai dodol. Kenapa? Lulur dodol. Kue tening, skin care, ya Allah, nopo sunblock, kulo, lagu langgar neng malu ngata nih ditawan dia, jai, apa? Karena ini jangan pernah di sunblock ya neng, apa sunblock ya? Akhirnya lama-lama kulo ya ngerti, wong agar perlu nih tawan nih, oh no, jai, nopo, tuh pas ke anu, karena ini jangan, apa? Nih ku, betul, si pengurus badan nih, ngerti bocok kulo kan gede ngata nih. Agar tak kuru, no, pelangsing. Lo jawab, aku ngelemok no yang angel, no. Rok no. Industri itu, ketika karena apa? Tidak bisa. Tetap hukumi Allah. Rodat nahu asfala. Saya bilang, oh raisa. Sampean bawa mangan wortel bendino, gak tahu lat. Nyuntuk kelinci. Gak tahu ada yang kocok motoan. Menungso tuwek-tuwek matanya tetap lah. Gak berarti begini, tetap. Sampeyan sampe omangan kalsium campur balung lho sampean pangan. Niku untu wayahe copot ya, Cok. Copot. Wis mboten niku rumus e. Sampeyan durung. Iya, ke pinggir tok. Bodoh. Biyen mangan salak iki kletak ngono pecah isine. Saiki mangan apem lho iso copot. Dari menungso mboten saged. Akhirnya menghasilkan industri perbaikan gigi. Dentes sapa ngono kae. Wah, akeh ora umum. Akhirnya itu kehidupan itu tetap berjalan tapi untungnya ya tetap roh rodol sak masih ya sampean fitness olahraga model Brahma Kumbara itu nebe umur seket itu lemes wis sak Gus Mizan ngene iki wis mulai sak Saiful wis mulai mulai lemes. Mbok ditanggap no striptis ini tetep. Memang ini ku menungso. Mbok niso. Jajal. Biar dike wong ngatus itu twing. Ngono. Ini ku merong puluh orang. Begitu sekat muka ngono. Kok dike? Disuduh ini ya. Malah ngiler. Lho ini ku menungso sampai menghasilkan industri obat kuat. Pil biru. Ngopo mawon. Dan itu triliunan asetnya. Mulai dari apa? Kulit nih lho, gitu. Lho mau di skin care kaya nopo. Walah itu sebabkan nontek. Mungkin emang bayar umur suwita. Ya kemer-kemer, mulai.
Nggih pun pejamen gandoli kaya napa pengencang pantat ya tetep medun. Sampai ono dodol ning iklan TV lho nek nganggo katok munjuk ngoten. Ya nek katoke dicopot ya mlotrok meneh. Industrinya tetap berjalan. Akal manusia dan logikanya tidak turun, dia terus. Tapi hukum alamnya menungso ya medun. Wis lumrah. Lha mulak no sampeyan aja kaget. Semuanya turun. Cilik diambung-ambung. Remaja royokan ngambung. Umur suwidai lho dikena nyambung ngono. Bareng lumrah. Niku lumrah. Mulane bangsa niki mumpung isih kuat sampean jaga kiai. Bareng ngene. Engko lho sampean umur 50 ngene. Bener iku. Pondah. Ya Allah. Mula wong enom niku enake mboten umum. Mas yo gak duwe apa-apa, iso ngopo-ngopo, mangan apa-apa ya iso. Bareng sepowe arep Pak Saiful iki. Niku apa-apa duwe, tapi wis mulai gak oleh mangan apa-apa. Mangan sate kok ditamplek karo garwane, ojo Pak kolesterol wis ngono iki. Lha nggih mulai santri niku sampean pangan apa ae? Wis gak cilik-cilikan. Ana sate 1000 sendok entekno. Mula nongen mesti apa pangan mumpung isek nop. Sampeyan rum de apa-apa, ora apa-apa. Wong ra de apa-apa, iso ngopo-ngopo. Golek mangan ning tasakurane wong rabi ya pantes sisan. Wong nom ngene. Tapi kok sampeyan niku tekan, mulai tuwa di dhuwit, iso lapo-lapo ning ora iso mangan apa? Oh, mangan mangan napa? Melinjo langsung tasakurane kumat. Saiki sampeyan mangan melinjo sablek iki lho, Mas ya. Sowan kiai ana melinjo sablek entekno. Nggih, mumpung urung dhe apa-apa, isih-isih mangan apa? Apa? Turu ning kak pinggir kali karo mancing, tangi turu seger. Saiki masih kolase hotel bintang 5, tangi turune wis kaya tuwek-tuwek. Aduh ya. Wis kaono enake, wis tau. Mulane sampeyan aja komplain. Kiai tuwa-tuwa montore apik-apik, aja komplain. Sampeyan Avanza gak apa-apa wong enom. Numpak gledekan iki wis enak. Lho niku, mulane sampeyan ning sing enom-enom ya. Ono apa pangan selagi jari kiai halal wis ngono tok. Nek pokoke aja mangan bekicot wis ngono tok. Karena bekicot itu khilafiyah. Nggih. Khilafiyah bekicot itu khilafiyah tenanan aja dipangan. Soale kiai ra ono sing iso mutusi. Lho nggih. Niku dudu iwak dudu walang. Itu binatang darat. Bukan belalang, bukan ikan. Berarti iso halal syaratnya disembelih. Saiki goleki gulune. Ayo golek ana gulune. Kenapa babi gak kena dipangan jarine wong? Gak ono gulune gak jadi sembelih. Lah pekicot ya gak ono gulune. Wis mulane liyane panganan anggere nganggo bismillah. Ning pekicot aja wong kiai ra ono sing ngerti mbleh piye. Wong ono ndase kok sampean ngarepe iki jenenge ndas. Nah gulune sing endi? Gak ono sing ngerti. Mulane sing ngerti enak lan wong nom. Mulane Gusti Allah ning maringi wong nom ora pati duwe dhuwit ra apa. Soale apa-apa isih iso enak. Ya Allah, lho ngono. Wong nom ngising pinggir kali. Ngambus tae dhewe niku seger. Nek wis tuwa ngambus tae dhewe niku lu ngelu. Jadi iki perilaku industri menahan ketuaan. Makanya sampai zaman biyen-biyen wong-wong niku wonten ilmu mengendalikan ketuaan. Ilmu mati abadi. Raja-raja iku pengen urip selamanya. Sampai saiki ana teori plasenta. Asline mek ngerim tuwek. Mek gak iso, gak iso. Wis tuwa hukume pangeran ngono. Meripat yang lama, kuping, hei, budak, lengge, tekan nguyon ini kalau nih mau isi enam cur rampungnya, nih mesti wae gak mampet, mesti cewoin, betul meneh, balik meneh, tak ada ini kau cuma tua, kita, nanti kita lagi bahas menungso nih, balik orang lagi kalah itu menungso, nah ini kan dari industri menungso ini lu mau bodoh pun tak. Sampeyan nganggo sampo merang sedina ping 17. Mungkin wayahe tuwek putih. Kan nek direm putih. Nek urusan tuku sampo, Pak Haji Saiful njaluk sampo paling larang keturutan, tetep putih. Untune tetep obah. Nggih lho niku menungso. Mulane Firaun mau mati niku ya gara-gara pengen awet. Namrud mau mati. Sampai ana sing topo 100 tahun mau mati niku ya pengen. Ini mati tetepan mengenai itu. Bang, ini hukumnya pangeran. Thumarodatnahu asfala. Itulah yang memutus mata rantai. Menungso sing kepingin hidup apa? Abadi. Mulanya orang Islam ini rauh. Sing terus kemudian ngotot.
pengen awet ning ya ora lah wong panjenengane dakwe pangeran wis sumaradatnahu asfala tafirin. Tapi onten. Ngeten lho. Onten. Tuwek ya tuwek. Nggih. Asfala ya asfala. Tapi itu tidak terjadi. Onten dawuh Allah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat nih. Niki senajan metune dadi ompong, pipine dadi medun, tapi digaransi pangeran, Kak. Anda semua tidak akan pernah turun dalam derajat asfala safil. Mesti ora. Lah sapa? Ya wong iman kuat kelakuannya ya. Apik lah buktine sinten? Ya para kiai. Ya yes, para kiai ning cilik diambung-ambung. Gede royokan ngambung, tekan tuwek royokan ngambung, nek ora dijogo banser entek tangan kiai. Lho. Lha niku niku. Niku durung sing ngalim tenan, durung sing salihah tenan. Niku mempel wong saleh wis anggere bleber-bleber to gedhe. Lho. Ngene iku. Cilik dituntun-tuntun. Mungkin begitu gede melaku dhewe. Begitu wayahe ra iso melaku, royokan nuntun ya para kiai niku. Sampai wong sing iso melaku digawandeng ayo. Lho ini. Aku sing iso melaku. Lha ini terjadi. Omong cilik nih. Ya omong sama omong. Dinteni. Begitu tuwek nek aman wa amilus sholihat. Omong sama omong dinteni wong. Dinteni omong. Ya ya sepuh kok ngendikan dintosi. Cilik didulang mangan. Gede panganan teko. Tekan sepuh. Karek ngendikan tok. Bahkan kadang ngeru ngendikan panganannya wis teko. Dijamin dalam kehidupan dan itu terjadi. Makanya saya pernah coba, aku jaminannya pengenan. Dan mulai ada pangkat amanu wa amilu sholihat, itu pangkat paling enak. Nak donya raono, pangkat paling enak. Wis diladeni, cik mboten medun, ya didungakno. Sopo sing dungakno? Yang ngeruang sholat mesti dungakno. Wa ala ibadillahis, wa di sholihin ini wis paling enak. Mulai ada sampean ini iso, di anak nih mesti. Ya ya, dunga akan moga-moga lari kalau tidak soleh. Soalnya soleh ini dunga no wong dunyo, dunga no wong la, wong langit. Nah, mulai no wong soleh ini power bank. Lo nggih power bank dia menghasilkan energi dan pancaran transnasional, trans alam dari alam gaib sampai alam nyata. Lo sampai bendina mesti walai badilahis soalnya gitu. Sampai ramo coyku tertolak sembayangnya. Coba takhiyat terus orang no walai badilahis solikin lo. Orang sampean ra nyebut sholikin prei sembahyang sudah dicatat karo malaikat. Kurang. Berarti sholikin iki. Mulane wong niku delok wong saleh. Niku kesetrum menghasilkan pancaran-pancaran kebaikan. Mula delok wong saleh niku bernilai ibadah. Atine seneng nyetrum. Soale napa? Diunlen wong sak donya sholikin niku. Iya ta. Saiki bahasa bahasa modernnya di online. Wala ibadillahi sholihin. Lah ini kita tahu mandek. Per detik pasti ada orang yang menyebutkan wala ibadillahi sholihin. Rampung Sidoarjo, Gresik. Rampung Gresik, Tuban. Rampung Tuban, Rembang. Rampung Rembang, Semarang. Muter sak donya. Siklusnya tidak pernah berhenti. Bahwa sholihin, sholihat ini di online. Jadi makanya kayak power bank. Makanya saya mendelok orang sholih. Ini oleh seritan. Dengar. Oleh seritan. Mula tombo hati salah siji ne wong kang soleh kumpu. Ono. Dengar langsung tutungan nusa gunakan. Dengar. Makanya energi ne wong soleh niki. Nih. Itu menghasilkan pancaran kehidupan yang luar biasa kalau dikelola secara spiritual dan faktual. Gue bingung sama kok iso energi soleh dikelola secara spiritual dan secara faktual. Sing iso ngono namanya wong Indo. Indonesia. Sing saged mengelola secara faktual dan spiritual namanya wong Indonesia. Tak. Jadi soleh ini. Soleh ini kalau bahasa Arab ini kumpulnya apa. Jadi pantes. Khair, Hasan, Husain, Jamal, Jamil, Soheh, Toyib, Ma'ruf. Biar ini berikut sedoyo. Ini soleh. Ini tadi siji. Lama-lama ngomong energi ini datang harus dikelola, dipancarkan kembali. Power bank diisi tok ora digo nyetrum, ya bleduk.
Makanya wong soleh itu tidak berhenti di kesolehan secara pribadi, tapi bergerak menjadi siklus kehidupan yang semakin besar. Mulane nek wong donga, wong soleh donga. Niku ora perlu sampean melu donga. Padahal perintah donga niku perintah ijen-ijen. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza sa'al. Ku arepmu sampean donga dhewe terserah. Makanya kata tiang sing berhenti di situ, gak nek donga dhewe ae, rasa bareng-bareng. Ono ora lagi ta? Usung kesane kene iki. Donga. Lha tapi nek wong saleh karena energinya ini harus dikelola, dipancarkan kembali, maka input dan outputnya terjadi. Nek donga bareng-bareng liyane amin. 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 Begitu amin amin sing maune punjere setunggal wong saleh medal energinya. Amin. Ditungano wala ibadil lahi sholihin, siklusnya semakin besar. Amin. Amin. Sing kepekelen. Amin. Ngono ya wis paham kan? Ya ini walhamdulillahirabbil. Dan itu menghasilkan siklus yang besar. Akhirnya nopo? Dadakan sing pengin melok donga, bambung-bambung pengin melok donga kabeh. Nggih, teng pondok mriki mboten kamot punan. Ya wis budhal ayo alun-alun Sidoarjo. Lha istighosah. Mulai ini mung siji tok. Begitu istighosah, siklusé wong soleh bergerak dalam siklus yang lebih besar. Akhirnya sing donga neng kono, ya gak wong bener tok ya gak wong bambung tok. Bakul bakso teko melu donga, akhirnya bakso ne Pak Payu. Berhubung sing tuku wong donga duwite dhuwit baro. Barokah. Nggo bayar SPP-ne anak neng omah, anake baro. Barokah dhewe. Lha niku khas. Lha niku mulo NU niku tambah gedhe niku perkara niku. Dari perkara sing cilik wong saleh pinter mengembangkan siklus yang lebih besar. Akhirnya kabeh baro. Barokah. Sampai copete mungkin ya barokah. Lha, dadi salikin iki. Aja berhenti di siklus. Dari malaikat, dari wong saleh tak dongakno kok dipek dhewe. Tokno neh. Begitu menjadi siklus besar. Roda ekonomi berputar. Nek wis tekan alun-alun mriko odong-odong payu, sepur-sepuran payu, el sapek payu ngangkut penumpang, dodol gelaran Pak, payu kabeh ngrasakno barokah e wong saleh. Yang tadinya cuma satu sendiri ta. Ya Allah, muga-muga bojoku ya Allah, muga-muga. Begitu ning lapangan, seko mutakalim mutakalim wahda nang mutakalim al ghair arik lana azwajina wa dzurriyyatina jamiyatina baladina kuwi kabeh ora kaya akhire terjadi sedekah donga wis akhire Mas yo copet-copet yo kebagian donga lung yo bawa nek Fatihah wa ila jamiil muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat kabeh didongakno. Angger wong mukmin masih lagi beliat kebagian donga. Mungkin sing balik ana Allahumma hdina niku kula. Tetep mawon mulek mawon. Lah nek sing yai sepuh niku yang resonansi kesolehannya wis melampaui batas normal, engko ape kecampel, keserit. Ya kena serit. Apa maneh nek wis nganggo wifi ne na nabi. Ila hadrotin nabi ilmus. Ofa, wah kena kabeh. Nang ngirim Fatihah, ila hadrotin nabi Mustafa. Kaya ngirim gambar ngoten niku. Nek mboten duwe paketan kan golek wifi gratisan. .co.id. Lah nek gene dhewe kan golek wifi ne nabi, wifi ne wa wali ila hadratin nabiyil mustofa wa ila jami auliya illah min al masyariq ila maghribi ya fi barriya wa baqriha wa ila khusun ila pakde wadul terus wa ila jamiil mukminin wal wal muslimin wal muslimat al ahya imin wal amwat sing urip ya kebagian sing mati ya kebagi nilai sedekahe piro ayo daful ba bala lu kok nek komplit mulane eno 100 tahun isih aman teges iku ya komplit soalnya sistemnya holistik ya lu ke Dawud sih kok Jakarta wis ora itu. Lha wali-wali niku nek download to wali. Wali-wali nek download teng cloud-nya Allah, teng hard disk-nya pangeran sing jenenge Lauhil Mahfuz. Donya niku kan punya sistem program. Isine programe donya kan digawe langit nang Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kan ditiliki munggah. Oh iki to hard disk-e pangeran. Cara Islam Lauhil Mahfuz, cara Yahudi Nasrani Tabut Sulaiman, cara wong Yunani Kotak Pandora, nek carane wong Jepang kantong Doraemon. Itu pusat data bisa diakses. Makanya wali-wali niku ngakses download 3 tahun. Ya Allah ya Allah ya Allah. Mulo paketane gedhe. Mulo wifi-ne urip.
dan bisa meretas awak dhewe sing paketane cili-cili kuwi dihack karo wali. Diretas ngono wali ning makrifat perlu sadurunge winara. Karena bisa ngehack orang, iso ngeretas. Gus Dawud itu diretas karo wali. Oh, pengen bojone ngono konangan. Lah. Lho mangane tamu-tamu sing wadah ngoten niku kali para wali pun dikeki radar. Oh, kono kae. Dihack langsung. Oh. Iki bocah iki pengen jimat. Teko ngono, iki jimate. Mesrep wong wis dihack. Karena paketannya besar wali niku download. Lah awake dhewe pancen duwe paketan. Agar dicak download turu. Ya Allah. Suwene. Lah makane kita diajarkan tawasul. Lah itu mangga ana sampeyan jalan. Lah iku wifi-ne. Wali wifi-ne Nabi. Apa meneh wifi-ne malaikat sing bisa ngakses langsung. Lah sampeyan mlayu nanti arep mati di GPS malaikat. Lha iki sampeyan menung sono karo malaikat dikai paketan. Karo bedel dikai paketan. Oh iki nyawane semene, rezekine semene. Ini makanya kita dari dulu diajarkan memahami bahwa doa bisa dibagi niku karena sistem tawasul. Konstelasi luar angkasa dimanifestasikan dalam jalur-jalur spiritual kalau dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa teknologi dengan akses-akses wifi. Lemelah ana sampean isal nek nganggo wifi ini Nabi kirim Fatihah wa ila jamil muslimin apa. Pet oleh. Ono sing ora percaya ya ben. Jangankan doa sepak bola itu tuh. Rasane Qatar sampean wong siji tok ning Qatar nyuting unggahno satelit bagi sak donya namine siaran langsung. Lha mulane ana wong ora percaya kok donga iso didum, wong iku mesti gak duwe TV. Lu bento iki wong. Lha iki lha wong musala Indonesia iki barokah iki karena siklus salihin iki, salihat iki menyebar. Selawat. Ini kan perintah ijen-ijen mawon ya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi ayo alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Ini sih Muhammad ini ya oleh. Dan ini sih biasa. Makanya kabe barokah. Bakul kembang ya barokah. Tuh gak ada takut. Bakul kembangnya Islam kok gak ada takut. Tauku ngurmau. Enggak. Ini orang soleh ini gue ngerti. Makanya ini orang ini soleh. Cili rame omae di parane wong. Gede omae rame di parane wong. Tekan sedok. Kuburannya rame. Mulane makam-makame para wali niku karena menanggung kehidupan. Wong saleh niku lah berada di kehidupan orang lain. Menanggung nasib orang lain. Takoni apa gak pernah mundur, diutangi gak pernah mundur. Makane wong saleh niku uripe ya rame. Begitu sedok kuburane ya ora rame. Lah sak umur-umur mikir wedhus mawon begitu mati sing ziarah ya wedhus. Lah niku napa? Niku falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi wali-wali ini bukan rekayasa panitia yang ngeramein kuburan itu boten. Ini ku panjen bagian saking Allah datang tiang engkang dijamin aman wa amil sholihat untuk sertifikasi falahum ajrun ghairu mamnun. Ini mulai masih sampean anggap ini makam wali ini. Ternyata panjen gak wali ya protol. Nggih. Gustur masih dilok-lokno kaya ngomong. Panjen ini derajatnya saiki ketok. Ngopeni wong urip sakmono akeh 2,5 miliar sak wulan. Sampeyan sing urip malah utang tok. Lho makam-makam wali niku ya Allah, begitu ziarah niku bis pariwisata payu. Makane wingi pas corona niku bis pariwisata prei. Kata sing bangkrut dipangan tikus. Tumpes nggih wong panjenengan kono wong ziarah. Mangke begitu tekan makame para wali, dodol sego nyambut tamune wali, segone Pak. Payu dodol kathok, payu tasbih, payu nopo mawon payu, sampai copet niku lho iso urip ning makame wali. Duh, ini siklus kehidupan yang holistik. Terus gue neneng makam rukun. La ilaha illallah. Sabis. Dereng rampung teko meneh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Ora yo gentenan Mas ngono ya mboten. Terus sebelah teko kiai ne tuwek. Ila kadratin Nabi Mustofa, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ora ono sing kumplin, sing fasih kiai ngono ya mboten. Ya samawon. Lengke. Ibadallah rijalallah aghizuna li ajalillah kunu nana lillah sanaqdo bi fadlillah lu berpeki wong sebelah sing dia tetep la ilaha illallah ora ono gesekan wong ngamuk ono kok niku batal kacang ngoten niku jamaah ya keliru melok sing banter katut. Ini fenomena hanya ada di Indo Indonesia. Ini kira-kira
yang lebih bang soleh Indonesia ini ya Allah. Kurang sopo saya ngamit, dia pernah wali ini ya, terakhir wali kayak gitu nih. Kita, lalu kan, pada kau dengan si Jim lebu makam, curiga bang bang. Orang kau jamaah pakai ane melitit, jaketan, kulit, jaket itu semizan nanti nih, melitit ini. Biasanya gue tahu lagi jaketan, melitit nanti. Sembilan melitit ini kedua nih berada menceng, kape curiga. Lihat nih gue rombongan kau izin, jangan-jangan copet. Jangan-jangan copet, tidak boleh. Dah emeng kok nanti udah kan nyong-nyong. Curiga kape nih niki copet. Dua jalan barang kau niku buka jaket kan isinya speaker cili. Rombongan saking dong cangkring di tengkol tebes. Nah, itu fenomena makam dan kesolehan nih orang Indo. Nih jadi isau kata nih. Gue ini isi kelas nih. Wah akhirnya ya Allah. Wong soleh sing melak apa untuk sertifikasi. Falahum ajrun wa irum mamnun. Kehidupan berjalan. Rukun. Saling menjaga. Lemilo. Kalau siklus ini berjalan dan terjadi, balik nang jaminan ngarep. Nopo watini wa zaitun wa quri sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin simbolin Nabi Nuh. Pedun kawitan pedun tin. Wa zaitun ulul azmi Nabi Isa Nabi Ibrahim. Palestin. Wa quri sinin Nabi Musa gunung Tur Sina. Lah Nabi Muhammad niku pun disumpai wa hadzal baladil amin tentang keamanan sebuah bangsa dan negara. Mulo nek ngene iki mau bangsa negarane a aman. Lah sebab napa? Wong ziarah teng Dong Cangkring, nggih. Remen kali Dong Cangkring, wong ana gurune teng mriki. Mangke ziarah datang Surabaya, remen Surabaya wong ana makame Sunan Ampel. Terus ziarah datang Cirebon, remen Cirebon wong ana makame Sunan Gunung Jati. Ziarah Bangkalan, remen tanah Bangkalan. Akhirnya setiap tanah di mana gurunya disemayamkan, sanat-sanat keilmuan, sanat-sanat guru, ketemu kabeh di ziarah kabeh, akan ada kerinduan di mana tanah-tanah gurunya disemayamkan. Kalau manusia punya kerinduan terhadap tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan, ini adalah bibit cinta pada tanah air. Bibit hubbul watan. Loh. Tepuk sing banter, gak usah sungkan-sungkan kolo-kolo, Nek. Duh. Jadi bibit cinta tanah air itu menghasilkan apa? Baladil keamanan bangsa dan negara. Makanya bangsa negara ini dewi iki aman. Negara karek titip. Penguasa-penguasa negara karek titip. Di mana? Di falahum ajrun ghairu mamnun. Di pengajian-pengajian karek titip. Negara butuh nopo. Anu kiai, niki negara ngersake masyarakat sregep bayar pajak. Pas niki disampaikan di pengajian-pengajian kayak ini, sing sregep rek. Negara katik duit, bayar pajak. Oh, enggak nganggut tanah, bangkong. Ngono ya, bayar pajak. Ketika negara dilanda, krisis terorisme. Mulai dari nopo Tunisia sampai Baghdad, sampai Afghanistan. Mengperkara jenggot ya, paten-patenan. Kiai dipeseni, kiai ngomong, kiai nopo anti-radikalisme. Kiai katik dibayar, ngomong apa? Radikalisme. Akhirnya seluruh forum pengajian tersampaikan kepentingan negara tentang anti-radikalisme. Begitu ya corona. Ya pesen ya corona. Nopo terserah penjenengan. Ini ku nopo. Ya pokoknya terserah sampai anak sekarang. Pokoknya muni nopo mawon. Sing penting hati-hati dengan corona. Lagi ya ini ngerti. Ngarang. Hari ini para rawo, para hadirin dosane menungso niku kalih. Lambene mboten iso direm sebab teknologi milenial handphone internet muni sak seneng-senenge. Dosane menungso lambene sak muni-muni ne. Sing kaping kalih, dosane menungso saniki niku sebab tangan. Karena tangan bisa membuka akses dunia yang utawa apa dijemok jempol ngene. Alo-alo uang yang nganggo jempol. Dosa manusia modern ada di tangan dan di mulut. Maka turunlah balak corona. Makanya corona memaksa kita untuk pakai masker dan cuci tangan. Leres. Yang ngarang modha ini. Dan itu terjadi, Masya Allah. Akhirnya apa? Negara yang lain tahu yang menghadapi corona. Baik. Akhirnya gini, tenang aja. Dan kepercayaan kepada orang soleh kuat. Bahkan sampai kia ini, sesuai Jumatan preyok. Enggak. Aku lagi kehidupannya santri, orang enak. Oh, dikandani Jumatan preyok. Enggak. Rauhnya sing komplik, cocok. Kapan mana? Sawan, gak sekolah tau sing preyok. Jumatan. Riyoyo prei, enggak. Masya Allah, tarweh prei, enggak. Enggak kulo paling di sini prei. Cak-cak, engkau rasa tarweh ya, dijamin negoro. Besok ini pun rokok ya, negoro ini sih telepon rokok.
Lah negara niku sinten? Ya wis pokoke negara ngono. Wis apa? Oh enak. Ngotot. Enten sing tese tarweh. Wis tarweh niku ana tamu melu tarweh. Isak oleh rakaat kalih wahing tamune. Wahing. Sak masjid bubar kabeh. Jam 11 bengi kula nganggo PDAM nyemprot masjid ning. Wah akhire sesuke masjide diplang. Kayak kayu, kayak kunci besi. Wis cocok ra mlebu. Diwadahane ana isu, virus corona semakin kuat kalau nempel di logam. Ra ono sing wani buka kunci. Wah jane kan nek teng zaman nak corona awal nek tengen kula serem. Kula niku anggere medal mesti kali bojo kula kon adus. Cewek wis ditakoni, mau cuci tangan dulu. Cewek kacut, tersampaikan. Sekarang apa kepentingan negara? Di ruang publik kalau gak disampaikan, pasti tersampaikan di forum-forumnya para ulama. Mula negara ini ayam. Jadi siklusnya gini, muter. Makanya begitu dawuh falahum ajrun ghairu mamnun, balik datang, nopo, datang wahadhal baladil, amin dan ini. Jadi sama ngocok, kayak ngocok, dipikir, makanya ngocok gumun. Ketika siklus itu terjadi di Indonesia, hasilnya apa? Berkahe wong Indonesia tambah suwe, tambah apik hari ini Islam. Setelah ditinggal Rasulullah, yang ke Eropa macet, yang ke Arab, yang ke Afrika macet, sing teng Cina macet, sing teng Rusia macet, tapi yang ke Indonesia tumbuh subur berubah menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Hari ini ada di Indonesia. Saya ngene dhewe iki ya rada sesuk. Kira-kira petuk nabi ngono ya melok seneng iki. Wah, celengane nabi ning miring gede. Aku ditakoni sampeyan waktu itu berperan sebagai apa? Kernet. Ngono tok kula. Lah kan kula bagian aja-aja. Ayo ayo numpak. Mulane wingi pas harlah satu abad, kula kudu teko. Engko nek penumpangnya kaget wong kula niku biasa ngunggahno penumpang kernet. Kok lho kok waktu itu babes kok kernete ra eneng. Akhire masih kula pinggir-pinggir got ya budal. Wis panjenengan wong Sidoarjo nemen. Nemen wong Sidoarjo. Lele-lele wong ngene kiai cah. Katane bareng ngono sing sepo-sepo melok mlaku kabeh padha ae. Pak Erick Thohir ketua panitia mlaku ning pinggir bek ning pinggir tring. Oh ngene yo. Yo kala-kala cek ngrasakno mlaku. Wah akhirnya dimacet gara-gara dikawal banser. Mau macet. Oh, pinggir. Sawan ngene mlaku. Aduh. Untung kula niku nembe mulih ing Mekah. Dadi isik-isik bekase mlaku sa'i karo tawaf iku isik kuat lho. Bareng kok wong 2600 jamaah Ansor gak Jawa Timur. Yo ngene, kuat iki saya. Coba kabar tawaf ngono, mungkin ya mencret yo. Lah aku tak pikir gitu. Kulo pikir meletek kulo. Begini terus sing ngaji tempati. Teng masjid Jamik Kajen kalih Syekh Jangkung. Pikir kulo, Gus, wah iki acarane NU mesti kok kiai ini disambut. Lha kok ana sing nyambut balas sing nanti. Kau si Darjo wis gak tumon ini. Wis ngene. Ya Allah. Ono. Ngene iki ditar. Ngono. Akhire begitu konser kudanan. Kula digoleki calon dong. Delik kula wis. Gus Muafik. Mesti aku kon ngisi senggang acarane Rumah Irama karo Seling sing macet ya ngono. Calon dong celo-celo. Meneng ae aku kaget tok. Ya welik kudanan melok udan-udan. Ya kasuwen. Lha wingi kula niku enten sing katisen sampe ngeten iki mlebu rumah sakit. Lho Cung, tangi yo. Iki kok disuntik formalin arek iki. Sawen nek ak delok munggah kula begitu rumah Irama cek son au gawe. Ya. La ilaha illallah wong akeh. Kok dawet. Yakin lha berarti kon mlaku pirang kilo belum mlaku lho. Lho ngono wis keseling ngono iki santri-santri yo kober ngejak selfie. Lha awake wis kawesel kudu ngoyo dijak selfie. Kulo niki kuwatir kene ngompol. Ya opo carane? Selfie kok, selfie niku kadang sing mangkel niku di timer. Angkone 10, ngenteni 10. Ya Allah. Jadi makanya penataan sistem di Indonesia ini luar biasa. Kiai-kiai modun membangun siklus kesolehan. Lah akhirnya Kanjeng Nabi umatnya paling akeh dina iki teng mriki. Dadi nek diitung ngono hitungane nggih pas. Wektal para wali niku nitipno wong Indonesia teng Kanjeng Nabi niku nggih pas. Dadi satu-satunya negara
sing nitip nomor nungsane dateng Nabi niku nang negara Indonesia tok. Lho Nabi niku nang ngendikake kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki pemimpin sing urip kudu saling tanggung jawab antara sing mimpin karo sing dipimpin. Mek ngoten tok lah wong ngoten iku jenenge ra'iyah, urip saling tanggung jawab sengajane beda. Beda yang diserap ke bahasa Indonesia untuk menyebut warga bangsanya menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Rene. Ngono aku diunake negeri Togut itu sekarang pupil tapoke lambemu. Lah kita ini bukan people, makanya kalau Indonesian people, enggak, Indonesia bukan people. Karena people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia pasti menindas. Seperti khilafah itu menindas. Kita bukan komunis, komunis itu proletar. Begitu dia proletar masyarakat bawah ini ngumpul, jadi diktator proletariat. Tapi rakyat berbeda-beda apapun suku, bangsa, agama, tetap hidup saling bertanggung jawab. Makanya ada jaminan dengan rakyat di Indonesia, semayoritas apapun kaum muslimin tidak mungkin menjadi diktator mayoritas. Benar Pak Polisi? Loh, emang masih Islam mau wakil, gak ada nindes gereja, gak ada rukun bareng rakyat. Lah mulanya orang Indonesia gak terima gantian rakyat. Gantian. Nah rakyat itu ngumpul rakyat, namanya musyarakah. Mulanya Indonesia jadi masyarakat. Rakate beto faham bahasa wirum fil amri musyawarah, dan itu bukan bahasa warung kopi, itu bahasa landasan ideal negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negeri mana yang paling sunni kalau bukan Indonesia? Sunnah Indonesia ini negara. Makanya karena kebijakan ra'iyah berlaku di Indonesia, Indonesia menjadi negara dengan simbol waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan suku, bangsa, dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini indah Indonesia. Islam tambah gede, tambah gede, tambah gede. Wong sembahyang paling akeh Indonesia. Mulai sampai no, kita Islam tertindas. Ya kowe kuwi sing tertindas. Kita ndak, kita mayoritas. Wong kuwi ngene tertindas apa? Dodol obat. Ya dodol penyakit sik ben obat iki, Pak. Payu. Jadi ini kita bisa melihat betapa Indonesia kuat. Soalnya apa? Wong soleh ini selalu bikin siklus kesolehan. Ono nabi lahir, gawe mulutan yo nglibatke wong akeh maneh. Ono Isra Mi'raj nabi siklusnya digawe gede, peringatan Isra Mi'raj itu ruwahan, nuzulul Qur'an, halal bihalal, tidak pernah henti nyebut asmane Allah, mau idho hasana, kalimat Gusti Allah, pasti disebut. Tak tahu ada letih di Indonesia. Barokah ya mesti, walai badilahis, sorry, balak balik. No. Terus orang Indonesia ini paling gampang, ini ada apa-apa, semindini nang Allah. Nggak boleh, tiba ya, ya wes, alhamdulillah, ada tak. Lho nggih tapi sepedaku lo ilang ya alhamdulillah sepedamu tok sing ilang gak kon sing ilang. Omahe kopo wis alhamdulillah sing penting kon selamat. Wong paling gampang alhamdulillah wong Indonesia. Mulane sampai ana wong jenenge Bejo. Untung selamat niku nek wong Indonesia gak ono. Urip. Pak Areo iki jenenge urip. Iya urip. Nggih. Waras. Ini ke Indonesia kan, selalu sokol, alhamdulillah. Ini seger, ini kan, kalau khawatir ini seger, ini boleh gawe duduk. Seger ini, ngomong ini kaya apa terusan? Ini seger ini, paling ngomong ini. Seger ini, bucu ini seger ini apa? Dan ini ke Indonesia, fenomena kaya ngomong ini. Jadi sami Allahu liman. Kami itu uang sing muji pangeran itu mesti dirungokno pangeran. Jadi bangsane dhewe niku paling dirungokno pangeran karena paling gampang alhamdulillah. Sami Allahu liman ma Allah. Dadi kelingan critane Gus Dur kali Gus Im. Gus Dur sing sepuh, Gus Im sing paling alim. Nek posoan dititipake dateng Mbak Bisri. Terus turu teng sare teng kamar ngajeng sandinge Mbak Bisri. Nek krungu Mbak Bisri lewat klothek, Gus Dur sing sepuh nggih. Niku karo turu karo merem attahiyatul. Kesannya dikira pun sakpun sholat, tapi Gus Imong jenengi lari saya enem, buatin seneng atakiyat seneng ane sami Allah lihat lagi opo kakaknya astalu atakiyat adi sami Allah itu loh dari keluar nih ngingkung, aku kelakuan santri, enggak kayak kulo dua konco, niku seneng ane ketunan kelambinan rapi sarungan turun dua saja dah, jadi kerungu sholat atakiyat,
Liane digabuk iya iku dhek yo selamat terus matahiyat. Wah akhir kali kula tak jikuk sarunge. Turu jikuk sarunge. Oke itu attahiyatul ketunan kelaminan gak sarungan kok lae. Ya Allah, lho ngoten iki. Jadi kehidupan seperti itu turun temurun gitu. Siklus besar dari kecil ke besar, solawatan, zikir bareng terus. Sementara yang lain semua itu dihilangkan. Solawatan bersama rauno tuntunane, zikir bersama rauno tuntunane, tilik kuburan raineng tuntunane. Begitu faham koyok ngoten niku dituruti, maka kemudian agama hanya bergantung kepada kekuasaan. Sementara kita karena siklus bawahi jalan, kekuasaane ganti opo ae, Islam tetap jalan. Wis ora ono demak tetap jalan. Lah, lho tepuk sing banter kata sungkan. Lho, mangkane wong sing model koyo ngoten niku selalu membayangkan menang di kekuasaan. Soale engko terus iso meksa wong dengan semboyan amar ma'ruf nahi mungkar koyo zaman Mu'tazilah. Asasul khamsah niku at-tauhid, al-adlu, al-wa'du wal-wa'id, al-manzilah bainal manzilatain, amar ma'ruf nahi mungkar. Lah nek kene ora berjalan sendiri. Wong azan yo kadek dibayar. Imam yo kono gajine. Tapi di negara-negara imam digaji. Mulane ning kene masih yo salat yo ngejak kanca. Panjenengan wong saleh niku ngejak ayo yo salat. Azan dhuwur mesti ini setengah rolas, iso mundur setengah tel. Lho. Allahu akbar, Allah akbar. Nek gak teko ngono kuwi yo diteni robana. Ya robana karo tolat oleh makmum kunti. Ana loro telu ngoten niku mlebu ning kamar mandi krepyek wudu dinteni kok gak mlebu masjid rokok. Lah kiyaine mangkel tapi arep nesu ya apa kiai kok ngamukan akhire tombo ati iku limo sawernane sampe ping 5 ya durung mlebu. Wah akhire kiyaine mangkel kok gak mlebu diuruki jangan jerawuhan tal. Nah itu bukan semata-mata terjadi karena problem bid'ah, tapi ini adalah mekanisme sosial bagaimana sholat membangun siklus bersama liren. Oh yu nengono isine mangkane satu abad ya tetap kuat ditopang oleh pesantren sing kiai ini mampu membangun siklus sosial yang lebih maju. Lho ini kemulana para kiai ini ya nyaman nggih nyaman baru kok nyaman niku nyaman terus lo kabeh kok apa yang beliau lakukan terus lo kali sapa waladin sholihin ya da'awna soleh jadi orang kok ngaran apa tapi kalau kayak soleh mana boten ya sopo aja yang dongak orang tua ini kelebu anak soleh orang kok lagi dongak lagi soleh ya boten ya sopo aja yang dongak ya anak soleh tadi soleh ini ya standartin dongak orang tua orang tua siklusnya kan ini soleh ini sebabnya ya oleh kenapa? Oleh ini gila apa bahu pala ibadillah iso lihin bahkan soleh ini bisa diwaris no. Jadi kira sampean mulai sampean ini kancanan anak wong soleh ini Indonesia kalau anak kiai kalau anak wong soleh sebab soleh ini bisa diwaris no. Jadi siapa soleh gak bisa diwaris no. Kelakuan soleh ini bisa diwaris no. Jadi anak ini berhak mendapatkan barokah kesolehan ini wong tu. Sampean pengen bukti itu lo Quran nih. Manusia paling ekstrim itu dengan Nabi Khidir terus mau paling ekstrim itu kapal dibolongi pelung gelap kenapa ya Khidir cekan colong wong bolongnya itu lu kan ekstrim orang kok malingnya ditempilin ngono mboten ini kakale sing dibolong ini kawong ekstrim ra ono kok ekstrim tenan ono bocah cilik lagi dolan kena ndak sik truk ngono ekstrim itu dan susah kalah preventif nah apa ya Khidir kok penjenengan pateni iki sesune gede gedhe wong tuane kafir kabeh malah ini mumpuk dorong pateni warung ngono jaluk kak ngombe ning kampung ora dikeki nyaluk ngombe sak kampung ora ono sing gelem ngene malah ngono kok ditulungi wae ora nyaluk ngombe ra dikeki malah ono omah miring dandani kalian nabi kan aneh mau gak lapo-lapo dipateni iki malah sing layak dipateni wong nyaluk ngombe gak dikeki malah dandani omah mumet nih lah akhire aku gak kuat wis gak kuat wis terus piye lah jenengan iki aneh mau pateni iki malah ngene iki piye ya iki tak dandani soalnya ning kene iki ono raja bronone bocah cilik loro kan jadi loro kae iki wong tuane ngeleh Mas Picis Raja Brana kanggo kehidupan. Iku. Lah iku sapa? Wa kana abuhuma sholihan. Sebab wong tuwa loro niku wong saleh. Sebab saleh wong tuane anake oleh barokah didandani kali Nabi Khidir. Jadi sampean misalnya kok ngeteri rokok Gus Dawud yo gak apa-apa nu menyang putrane wong saleh. Oh, oleh. Lucu guyumu kok kecut kok Gus.
Nggih, niku. Saleh niku masyaallah pangkat paling enak. Makane wong nek entuk pangkat saleh ben diarani ben entuk derajat saleh, bikin siklus yang lebih gede ben kabeh oleh barokah wong saleh. Dalu niki bakul apa niku? Bakul salon yo payu, bakul kipas angin yo payu, bakul kembang payu. Ini jadi ki barokah wong saleh. Nggih. Nggih, niku bakul saleh. Amma ba'du.